Mau mati mangkrut. Kontrol kamu. Ini hari ini 1 ton 2 kuintal. 2 kuintal ya. Di budget berapa itu tadi? Ya per sak 10.000 dengan berat 5 kg. Mas kan apa saja nanti untuk langkah ke depan untuk PH Jambal kali ini? Langkah ke depan untuk PH Jambal kita juga apa, di samping mengembangkan usaha kita demi kemajuan PH Jambal, kita juga ada beberapa langkah yang kita harus lakukan, yaitu rencana kita akan sisa atau potongan kayu atau ranting yang kita tidak gunakan, karena kita akan membuat asap cair. Untuk apa itu? Itu untuk asap cair itu bahan untuk ikan yang di asap, campuran ikan asap biar tahan lama. Kalau tidak menggunakan asap cair biasanya tahan 3 hari, tapi kalau menggunakan asap cair insya Allah tahan sampai 1 bulan. Sampai setahun. Untuk perkembangan kompos sendiri ke depan gimana ini? Ya alhamdulillah, rencana ke depan banyak pembeli kita. Rencana ada proyek juga di Kalianyar itu, kita menyediakan kompos insya Allah 2 ton untuk kedepannya. Apa enak berat? Paling yo napa papat.